Okay, ready? Action! 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 Pernahkah anda terfikir tentang keselamatan diri ketika anda melakukan aktiviti-aktiviti seharian? Kini, hampir setiap hari kejadian-kejadian buruk berlaku di sekeliling kita. Mangsa-mangsa yang malang kebanyakannya ialah gadis-gadis muda mahupun wanita dewasa dan mungkin juga anda. Kes-kes rogol, sumbang mahram, culik dan ada juga yang sanggup membunuh demi memuaskan nafsu binatang mereka. Jadi, sebagai salah seorang calon yang paling berisiko untuk menjadi mangsa, anda sepatutnya menyediakan diri dengan kemahiran-kemahiran asas untuk mempertahankan diri sekiranya diserang nanti. Walaupun berada di persekitaran yang selamat, seperti di universiti, kecelakaan boleh berlaku di mana-mana. Apa yang boleh anda lakukan sekiranya diganggu seperti tadi? Kemahiran-kemahiran asas untuk mempertahankan diri boleh mengelakkan anda dari dicederakan sekiranya diserang. Jika tangan kanan penyerang memegang tangan kanan anda, anda perlu pusingkan tangan kanan supaya tapak tangan menyentuh tangan penyerang dan terus tolak keluar dengan menggunakan tangan kiri. Jika tangan kanan penyerang memegang tangan kiri anda, bengkokkan tangan kiri dan kilas keluar disusuli dengan tamparan ke bahagian hadapan muka ataupun tendangan ke bahagian sulit penyerang. Bagaimana pula sekiranya kedua-dua tangan penyerang memegang tangan kiri atau tangan kanan anda, bantu tangan yang dipegang dengan tangan yang sebelah lagi dan pegang dengan cara kacip emas. Rentap tangan ke atas dan tampar bahagian hadapan muka penyerang. Jika anda diserang begini, kacip emas dengan ibu jari kanan di atas. Seterusnya, gunakan kepala untuk menghentak muka penyerang dan terus tolak tangan anda ke atas. Atau, kacip emas dengan ibu jari kanan di atas. Seterusnya, gunakan tumit kaki anda untuk menghentak kaki penyerang dan terus tolak kedua-dua tangan anda ke atas. Sekiranya penyerang menarik tudung atau rambut anda dari belakang, dengan pantas, pusing menghadap bahagian hadapan penyerang dan tendang bahagian sulit dengan lutut anda. Sebagai seorang wanita, berjalan seorang diri menyebabkan anda mungkin akan diganggu oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk keselamatan, apabila hendak ke mana-mana, seboleh-bolehnya bawalah teman. Sekiranya anda diganggu, sekurang-kurangnya ada teman yang boleh membantu. Insiden-insiden seperti samun, rompak dan rogol sering terjadi di tempat-tempat yang sunyi dan gelap. Bagi tujuan keselamatan, elakkan dari berjalan di tempat-tempat sebegini.
Pilihlah jalan yang terbuka, terang dan yang menjadi tumpuan orang ramai. Malang tidak berbau. Oleh itu, sebagai langkah keselamatan, bawalah barang-barang yang boleh digunakan untuk mempertahankan diri pada masa-masa kecemasan. Payung, beg dan pepper spray adalah antara barang yang boleh dijadikan senjata. Berdua-duaan dengan orang yang tidak dikenali mungkin boleh mengundang bahaya. Sekiranya anda berada di situasi sedemikian, beredarlah dari tempat tersebut dengan segera. Ini akan mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku kepada anda. Pada masa-masa tertentu, anda mungkin diajak untuk menumpang kenderaan oleh orang yang tidak dikenali. Dalam situasi begini, anda tidak seharusnya mudah percaya dengan kebaikan seseorang yang mungkin ingin mengambil kesempatan ke atas anda. Seharusnya anda bersikap tegas dan berpegang kepada prinsip kerana ianya boleh menyelamatkan anda. Pertahanan diri bukan sahaja penting semasa anda berjalan, tetapi juga semasa anda berada di dalam kenderaan. Pastikan kunci pintu kenderaan anda sebaik sahaja masuk ke dalam. Ini adalah untuk mengelakkan anda daripada dicederakan dan kehilangan harta benda seperti beg, tas tangan ataupun kenderaan anda sendiri. Sekiranya anda berada di mesin ATM, keselamatan adalah satu aspek yang wajar dititik beratkan. Menjaga keselamatan kita sendiri. Kalau kita tak nak, sebab benda tu memanglah malam tu tak berbau, tapi kalau kita nak menghindari benda-benda tu, kalau saya sendiri macam elakkan lah. Kita pun dah besar kan, mesti kita tahu mana tempat yang selamat, mana yang tempat tak selamat. Sebagai untuk orang wanita, dia jaga dari segi penampilan. Orang perempuan tu, pakaian dia tu kadang-kadang boleh mengundang satu perkara yang tak baik. Perempuan ni digalakkan berjalan, bawa lah apa-apa yang boleh dijadikan senjata. Contohnya macam benda tajam ke, atau benda kita boleh kena nak guna sebagai senjata. Kita mesti kreatif macam mana nak selamatkan diri kita.